Portugal akan menghadapi Prancis dalam laga babak perempat final Euro 2024 pada Sabtu 6 Juli 2024 mulai pukul 2 dini hari. Dan pertandingan kali ini bakal disiarkan langsung oleh RCTI dan juga live streaming di Vision Plus. Duel tersebut menjadi ulangan pertandingan final Euro 2016. Kala itu Portugal mampu mengalahkan Prancis dengan skor tipis 1-0. Kini Portugal dan Prancis akan kembali berhadapan dengan komposisi skuad yang berbeda. Kedua tim sama-sama superior sejak fase grup hingga babak 16 besar. Diketahui laga Portugal versus Prancis pada akhir pekan nanti akan menjadi pertarungan ke-29 kedua tim sepanjang sejarah. Prancis mendominasi dengan catatan 19 kali menang, berbanding 6 milik Portugal dan sisanya berakhir imbang. Duel terakhir kedua tim tersaji dalam ajang Euro 2020, kala itu Seleção das Quinas bermain imbang 2-2. Dan duel Portugal versus Prancis diprediksi akan berjalan dengan tempo yang tak begitu cepat. Les Blues diperkirakan bakal bermain lebih bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat lewat Kylian Mbappe atau Antoine Griezmann. Dengan begitu kendali permainan akan lebih banyak dipegang oleh Portugal dengan Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva sebagai motor serangannya. Berkaca dari rekor pertemuan kedua tim, Prancis lebih diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan. Namun Portugal bisa saja kembali membuat kejutan seperti final Euro 2016. Dan untuk prediksi skor Portugal versus Prancis pada malam nanti, kemungkinan Prancis bakal menang dengan skor tipis 1-0. Dan berikut ini adalah prediksi starting 11 dari kedua tim. Portugal akan menurunkan Diego Costa di bawah Mister Gawang, diikuti oleh João Cancelo, Pepe, Rubén Dias, dan juga Nuno Mendes. Dilanjutkan Bruno Fernandes, João Palhinha, dan juga Vitinha. Sementara penyerang di depan diisi oleh Diogo Jota, Ronaldo, dan juga Bernardo Silva. Sementara Prancis menurunkan Maignan di bawah Mister Gawang. Kemudian back akan diisi oleh Conde, Saliba, Upamecano, dan juga Theo Hernandez. Sedangkan tiga gelandang diisi Kante, Tchouaméni, dan juga Anton Griezmann. Dan penyerang akan diisi oleh Dembélé, Thuram, dan juga Kylian Mbappé. Dan itu adalah informasi mengenai prediksi pertandingan Portugal versus Prancis nanti malam. Berapa nih sob prediksi skor menurut pendapat kamu? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.